بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، سدركوا سدركوا سيمان، semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, mengasihi kita, memberikan anugerah kepada kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di kehidupan dunia adalah kehidupan yang baik dan tambahan kebaikan, dan matinya kita kelak adalah istirahatnya kita dari segala dosa dan kembalinya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-maut, kematian, sebagai penghancur dari segala kenikmatan dan keindahan dunia. Tidaklah bagi raja, bagi para pembesar, ketika mereka mengingat kematian, maka sudah menjadi hambarlah kekayaan yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki. Karena al-maut memindahkan manusia dari istana yang mereka tempati ke kuburnya, dari terang benderangnya dunia kepada kegelapan lahan, dari bersenda gurau dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, berganti dengan bertemankan belatung dan binatang yang ada di dalam tanah, dari menikmati segala kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman dan apa yang ada di muka bumi, berganti dengan sesalan tanah yang ada di dalam, yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya, dari nikmatnya bersama-sama di kehidupan dunia, hidup dengan keluarga kita, pindah kepada tempat yang kita harus sendirian di sana, menyendiri kita, terbujur di kubur kita, dan tidak ada benteng sedikit pun yang bisa melindungi manusia dari kematian, sehingga tidak akan tersisa manusia pun kecuali dia akan merasakan kematian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dengan kematian ini Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan, telah menetapkan sebagai suatu kewajiban bagi setiap makhluknya, dan mewajibkan keabadian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-maut sebagai jalan keluar keselamatan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka berpindah dari segala penderitaan dan kelelahan kehidupan dunia, kembali kepada kenikmatan keabadian yang tiada akhir-akhirnya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur ini sebagai penjara bagi orang-orang yang celaka, di tempat yang sempit sebelum mereka akan dipanggil di sidang pengadilan yang paling adil
pada saat yaumul mahsyar. Dan di dalam hal itu semua Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukannya kepada kita di dalam kitab sucinya, di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua adalah nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar, sehingga membuat seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa optimis di dalam menjalani kehidupan dunia ini, karena mereka menanti penantian yang ada ujungnya. Yang mereka nanti adalah sesuatu yang pasti. Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kita, terutama di ayat, di surat yang sering dibaca oleh para khatib Jumat, yaitu surat Al-A'la. Ya, diingatkan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Namun kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Manusia sudah, kita sudah banyak diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan hal ini. Dalam hampir seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyampaikan hal itu. Setiap Jumat kita mendengarkan khatib membacakan surat Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Namun tetap tidak bisa merubah orientasi materialistis yang kita miliki setiap hari, yang tiap saat sejak kita membuka mata sampai kita memejamkan mata kembali, membuka mata sampai memejamkan mata kembali, dunia adalah prioritas kita. Walaupun kita menyadari bahwa dunia ini tidak punya masa depan, masa depannya kuburan. Masa depan di dunia ini, di kuburan itulah masa depan. Seseorang mengejar impian-impiannya, padahal dia tahu bahwa tidak ada garansi setelah dia meraih kesuksesannya baru dia akan merasakan kematian. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang menyadari bahwa kematian adalah penghujung perjalanannya di kehidupan dunia ini dan tanah adalah tempat berbaringnya, belatung yang ada di tanah sebagai sahabatnya, munkar dan nakir yang akan menjadi temannya di kuburnya untuk menanyainya, kiamat adalah masa penantiannya, surga atau neraka tempat dia akan digiring, maka seorang yang menyadari bahwa itulah perjalanan yang akan ditempuh olehnya dan itu wajib dan pasti setiap kita menempuhnya, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali harus selalu mengingat, selalu sering-sering mengingat kematian. Mengingatnya, mempersiapkan diri untuk datangnya hari tersebut, mentadaburinya, memperhatikan akan hal ini, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufiknya agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan hidayah yang telah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Karena kita menyadari ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah bahwa tidak ada bekal yang terbaik yang dibawa oleh seorang hamba untuk perjalanan yang super jauh yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu jauhnya. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini mau 100 tahun sekalipun misalnya usia seseorang, tidak akan sebanding tempat dengan tempat dia berdiam sejenak di kuburnya. Di kubur kita tidak lama-lama, namun lamanya tinggal seseorang di alam barzakhnya masih lebih lama daripada dia tinggal di kehidupan dunia. Maka Allah mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan dengan memperbanyak-banyak. Kalian dilalaikan dengan memperbanyak segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kalian kelak. Memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak jabatan, memperbanyak teman yang semuanya tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah
subhanahu wa ta'ala. Kalian dilalaikan itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta zurtum al-maqabir. Sampai kalian berziarah. Kata Allah berzurtum, berziarah. Sampai kalian kembali ke kuburan. Disebutkan oleh Allah dengan kata ziarah, artinya menunjukkan bahwa kita tinggal di alam barzakh itu tidak lama-lama. Walaupun masih lebih lama dari kehidupan dunia. Betapa banyak manusia yang sudah hidup ratus, yang sudah hidup 1000-2000 tahun yang lalu, mungkin saat ini dia masih di alam barzakhnya. Lebih lama dari kehidupan yang telah dia alami di masa dia hidup. Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam hampir 1000 tahun usia beliau. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 1000 tahun usia beliau. Namun berdiamnya mereka di kuburnya saat ini lebih lama dari hidupnya mereka dahulu. Akhirat lebih lama lagi. Ya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ya, dalam surat Al-Ma'arij Allah menyebutkan dalam salah satu ukuran hari di akhirat itu yang diukur satu harinya dengan kehidupan dunia 50,000 tahun. Satu hari. Satu harinya. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah sebutkan dari salah satu ukuran hari di akhirat, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Jadi satu hari yang ukuran satu hari itu jika diukur dengan kehidupan dunia 50,000 tahun. Jadi kalau bisa dibayangkan, wal'iyadhu billah, jika ada seseorang yang dihukum sehari di neraka, tapi ukuran harinya akhir, sehari. Bagaimana jika setahun, wal'iyadhu billah, ukuran akhir? Ya, kalau orang sekarang berbuat kriminal sejahat-jahatnya di kehidupan dunia ini, memperkosa, membunuh ini, 10 tahun ketawa-ketawa. Ya, 10 tahun kalau saya di penjara, baik-baik di penjara dapat remisi tiap tahunnya, paling tersisa setengah. Keluar perkosa orang lagi. Ya, rusak orang lagi, buat kerusakan di muka bumi. Adapun dalam hukum syariat Islam, yang seperti itu kalau sampai membuat menghilangkan nyawa seseorang, mati hukumnya. Selesai. Bahkan jika ada harta yang diambil selain dia dihukum mati, dia harus disalib. Ya, setelah mati disalib sebagai pelajaran bagi para perompak, para penjahat-penjahat yang lainnya. Pelajaran bagi yang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang penyair mengingatkan di dalam salah satu syairnya, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu idza janna laylan hal ta'ishu ila al-fajr. Fa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha wa qad ukhidhat arwahuhum lailatal qadr. وكم من صغار يرجى طول عمره وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. Syair ini mengingatkan, berbekallah kalian dengan di kehidupan dunia ini dengan ketakwaan, karena engkau tidak pernah mengetahui jika malam telah datang apakah kita akan berjumpa dengan waktu fajar besok. Siapa yang menjamin bahwa usia kita sampai besok fajar? Betapa banyak pengantin yang dihias, didandan untuk pasangannya. Namun tidak lama lagi di malam yang dinanti, sebelum datangnya malam yang dinanti-nanti, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan panjang usianya. Namun jasad-jasad mereka dimasukkan di dalam kegelapan kubur. Betapa banyak orang-orang sehat yang mati tanpa sebab. Dan betapa banyak orang yang sakit namun masih hidup menahun. Betapa banyak pemuda yang tertawa terbahak di siang dan malam harinya, namun tanpa disadari kain kafannya telah ditenun untuknya. Betapa banyak orang yang di pagi hari dia meninggali menempati istananya, namun di sore hari dia harus menempati kuburnya.
maka jadilah anda sebagai orang yang ikhlas, beramal baiklah selalu. Semoga itu akan memberikan pahala yang besar bagi diri. Senantiasa bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan itu adalah perlindungan di hari yang sangat dahsyat pada saat kita dikumpulkan di hadapannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan tentang al-maut adalah pintu dari pembicaraan dari salah satu iman yang wajib diimani oleh setiap muslim, dan bahkan termasuk bagian dari rukun iman, yaitu iman terhadap al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir salah satu rukun iman yang enam yang wajib diimani oleh setiap muslim, dan tidaklah dia seorang muslim kecuali dia harus beriman kepada rukun iman yang ini. Dan ketika dia tidak beriman kepada ini, maka kufurlah dia. Seorang yang beriman kepada hari akhir, artinya dia meyakini yang pertama bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sirna, fana, pasti sirna. Berakhirnya seluruh kehidupan secara keseluruhan, ini pasti. Dan kemudian akan berganti dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Permulaan dari kehidupan baru yaitu kehidupan akhirat. Itu yang dimaksud dengan al-yawm al-akhir, hari terakhir. Maka konsekuensi orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa dia meyakini dengan penuh keyakinan bahwa dunia ini adalah fana, dan juga mengimani semua tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya akan fananya dunia ini. Ya, nanti insyaAllah jika kita memberi kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, kita akan membahas ratusan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Beliau menyebutkan dalam ratusan hadis yang menjelaskan tentang tidak akan terjadi kiamat kecuali akan begini, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan terjadi begini, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan begini. Dan ikhwatal iman, semua ulama yang saya baca bukunya menyampaikan bahwa semua tanda yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi semuanya. Semua tanda yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi semuanya. Kecuali tanda-tanda besar. Kecuali beberapa tanda-tanda besar yang kalau sebagian besar dari ratusan hadis itu sudah terjadi, maka beberapa yang belum terjadi ini akan sangat sebentar ditunggunya. Sangatlah sebentar. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mengimani dengan iman kepada hari akhir ini tentang keadaan kehidupan akhir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmatnya surga atau azabnya api neraka, dan apa hal-hal dahsyat yang terjadi di akhirat semuanya itu, pada sejak manusia dibangkitkan di mahsyarnya, ketika manusia dihisab, ketika manusia melewati sirat, ya, di kantara, dan yang lain sebagainya, wajib mereka mengimani itu semua. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, iman kepada hari akhir bukan hanya wajib, bahkan ini bagian dari rukun, tiang, dasar, pilar yang dengannya dibangun akidah seorang mukmin. Tidak akan benar akidahnya, imannya kecuali beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan adalah ketika kamu memalingkan wajahmu menghadap timur dan barat, namun kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir ini adalah suatu paket yang tidak akan bisa
dipisahkan. Saking pentingnya hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman kepada Allah dan hari akhir ini selalu dikaitkan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puluhan ayat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengaitkan sikap perilaku seorang muslim, akhlaknya, imannya, ya, iman kepada Allah dan hari akhir ini akan berdampak kepada perilaku dan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini hadis mudah dihafal. Mudah sekali dihafal. Kita bisa mudah sebentar mengingatnya. Namun coba kita amalkan 24 jam saja dalam kehidupan kita. 24 jam. Lolos, tambah lagi 24 jam lagi. Lolos dalam seminggu, dalam sebulan coba kita lakukan. Tidak berbicara kecuali yang baik. Subhanallah. Betapa beratnya hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ketika mensyarah hadis ini, Allah, Nabi SAW mengisyaratkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir akan berdampak kepada apa yang dia ucapkan. Dia akan mempertimbangkan segala ucapannya. Jika ucapannya itu mengandung suatu mafsadat, pasti tidak akan dia ucapkan. Jika ucapannya itu mengandung maslahat dan ada mafsadatnya, maka dia akan tidak bicara, diam saja. Kalau ada maslahatnya tapi ada mafsadatnya juga, lebih baik dia. Yang disebut oleh Nabi, perkataan yang baik ucapkan. Subhanallah. Apalagi yang sia-sia. Apalagi mengadu domba. Apalagi ghibah. Apalagi wallahu akbar. Kalimat-kalimat yang lebih akan menjerumuskan orang yang mengucapkannya kelak pada hari kiamat. Wal'iyadzu billah. Dikaitkan oleh Nabi menjaga lisan ini dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dalam hadis tersebut juga dari Abu Hurairah dalam hadis Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu sangat terkait dengan keimanan seorang hamba. Jika imannya kepada Allah benar, imannya kepada hari akhir itu benar, maka dia akan memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Dia akan malu. Bukan malu kepada tamu itu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai ada tamu yang datang ke rumahnya namun dia tidak menghormatinya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangga termasuk bentuk yang mengurangi keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Pertanyaannya, kenapa dikaitkan selalu iman kepada Allah dan hari akhir? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa selalu dikaitkan seperti ini? Karena ini berbicara tentang permulaan dan akhir. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memulai segala kehidupan yang ada. Allah yang memulainya, Allah yang menciptakannya. Maka seorang yang beriman kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka dia akan pasti beriman kepada hari akhir. Allah yang memulai segala sesuatu bisa mengakhirinya sewaktu-waktu sesuai dengan kehendaknya. Maka aneh, sangat aneh orang yang percaya Tuhan namun tidak percaya adanya Nabi. Itu aneh. Anehnya artinya dia meyakini bahwa Tuhan itu setelah menciptakan segala sesuatunya kemudian manusia dilepas begitu saja, tidak dikasih petunjuk, tidak dikasih bimbingan, tidak diarahkan, tidak dijelaskan apa tujuannya hidup di dunia. Ini aneh. Kalau dia beriman bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, beriman Allah itu ada, menciptakan segala sesuatu, mencukupi segala kebutuhan manusia di dunia ini, melebihkan manusia dari banyak makhluknya dengan penglihatan, pendengaran, dengan akal fikiran, dengan hati, dengan fitrahnya, dikasih kelebihan-kelebihan ini,
Namun manusia tidak diberi petunjuk untuk apa hidup di dunia, ini mustahil. Namun manusia tidak diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, ini mustahil. Kalau kita bertanya kepada orang yang percaya kepada akhirat, kepada Allah ya, percaya akan adanya Tuhan namun tidak percaya akan adanya kenabian, kita tanya kepada mereka, apa tujuan kita hidup di dunia? Untuk apa? Untuk makan dan minum? Untuk melampiaskan syahwat kita? Tidak. Pasti dia mengatakan tidak. Untuk apa? Apa tujuannya? Kalau bukan itu, apa tujuannya yang lain? Kalau yang bukan tujuan saja, makan, minum, syahwat dan yang lain urusan dunia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, masa urusan yang tujuan utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariatnya, ini tidak dicukupi oleh Allah? Ini mustahil. Ini mustahil. Maka dikaitkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ini sangat sangat nyambung, sangat terkait. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dia beriman kepada hari akhir, karena dia meyakini bahwa ketika dia mengimani Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu, nanti kelak dia akan mengakhirinya. Di saat itu dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita terkait apa yang telah kita perbuat di kehidupan dunia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang penggambaran hari akhir dengan ratusan ayat. Misalnya di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah." وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Fahiya yauma idzi wahiya wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada seorang pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan menetapkannya di dalam Al-Qur'an, dengan menegaskan akan pasti terjadinya, sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 6 dan 7. Dalam surat Al-Hajj ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur." Allah menegaskan, dan itulah bahwa sesungguhnya Allah, dia adalah yang benar, dia adalah Tuhan yang benar, dan dia akan menghidupkan yang mati, dan dia menghidupkan yang mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, dan kiamat itu pasti terjadi, dan sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi, tiada keraguan di dalamnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Surat Al-Hajj ayat 6 dan 7. Dalam surat At-Taghabun ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, "Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Orang-orang kafir beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan lagi. قُلْ بَلَا وَرَبِّي. Katakan, pasti kamu akan dibangkitkan. Demi Tuhanku, kalian pasti dibangkitkan. ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Dan kalian pasti akan diberitahu oleh Allah terkait apa yang telah kalian perbuat. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan itu mudah bagi Allah. Mudah sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan yang mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam puluhan dan ratusan ayat menyebutkan tentang hal ini. Dan tidak akan benar ruh seorang hamba, tidak akan benar kehidupan manusia di kehidupan dunia ini tanpa iman kepada Allah dan hari akhir. Manusia akan menjadi baik bagaimana dia menjaga sikapnya, menjaga tutur katanya, menjaga penglihatannya, menjaga komitmennya, dan semuanya adalah dengan semakin bertambah imannya kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Semakin bukan hanya sekedar tahu, tapi semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ilmunya, semakin akan memperbaiki ibadahnya, akan semakin memperbaiki dirinya, akan semakin memperbaiki akhlaknya, akan semakin memperbaiki ruhnya. Maka dengan kedua iman ini, iman seseorang akan menjadi, kehidupan manusia akan semakin baik. Tanpa iman kepada Allah dan hari akhir, kehidupan manusia akan semakin buruk. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri kita menyambut hari akhir ini. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, beliau mengatakan, yajibu ala man la yadri mata yabghadhul mautu an yakuna musta'iddan. Wajib bagi setiap orang yang tidak pernah tahu kapan dia dijemput oleh kematian, ya bagi siapa saja yang tidak tahu kapan dia dijemput kematian, wajib bagi mereka untuk selalu mempersiapkan diri. Wajib mempersiapkan diri dan jangan pernah tertipu dengan masa muda dan kesehatan. Karena yang paling sedikit mati itu orang tua. Wa aktsaru man yamutu syubban, yang paling banyak itu anak-anak muda. Maka jarang orang-orang tua itu sedikit. Ya, yang sampai usia 80-90 sedikit sekali. Karena belum sampai usia itu sudah berangkat duluan. Yang tersisa yang lolos seleksi, namun sebentar lagi juga akan dipetik juga waktunya. Wal hadhar al hadhara minal ma'asi, berhati-hatilah kalian dengan dosa karena akibatnya sangatlah buruk. Betapa banyak dari dosa yang dilakukan oleh seseorang yang itu mengakibatkan tergelincirnya kakinya dan akan menjadi penyesalannya yang tiada henti setelah dia keluar di kehidupan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, اغتنم خمسا قبل خمس, jagalah lima perkara sebelum yang datang lima perkara. Hayataka qabla mautik, jagalah masa hidupmu sebelum datang masa mati. Wasihataka qabla saqami, jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wafaraghaka qabla syughlik, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa syababaka qabla haramik, jagalah masa mudamu sebelum datang masa pikunmu. Wa ghinaka qabla faqrik, jagalah masa kecukupanmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri kalian untuk hari yang sangat besar kalian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang sadar, dia tidak akan pernah lalai untuk selalu menghisab dirinya di kehidupan dunia ini sebelum nanti penghisaban yang besar di hadapan Allah. Yang ada adalah penyesalan. Terutama kita ikhwatal iman, setiap hari kita tidak akan pernah tahu apakah besok hari baru atau tidak bagi kita. Kita sekarang di
bulan Syaban, sebentar lagi Ramadan. Tidak ada jaminan Ramadan itu kita akan menemuinya. Biasanya kalau menjelang Ramadan banyak yang dipanggil oleh Allah SWT, ya, jumlah jenazah lebih banyak. Ya, kalau menjelang Ramadan lebih banyak yang meninggal dunia. Demikian pula setelah Id, karena mereka orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun besok atau Ramadan tahun ini. Maka salafuna salih selalu memohon kepada Allah SWT, meminta Allahumma balighna Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka minta kepada Allah agar ditemukan dengan bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memohon kepada Allah dan menjadikan bulan Syaban ini dengan bulan ibadah. Ya, bulan Syaban sebagai bulan ibadah, sebagaimana Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku melihat engkau di bulan Syaban ini berpuasa tidak umum, tidak seperti bulan-bulan yang lain, hampir satu bulan penuh engkau puasa di bulan Syaban. Nabi SAW mengatakan, inilah bulan yang banyak manusia lalai dari bulan ini. Banyak manusia lalai, kenapa? Karena bulan Syaban ini diapit dengan di antara dua bulan besar. Satu bulan Rajab, yaitu salah satu bulan haram, dan satu lagi bulan Ramadan. Karena itu banyak manusia lalai. Wa tu'radul a'malu fi hadzal syahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal itu dihadapkan, dilaporkan kepada Allah di bulan ini, di bulan Syaban. Maka aku menginginkan kepada Allah jika amalku lagi dilaporkan ini, aku dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW menghidupkan bulan Syaban dengan membaca, dengan berbanyak berpuasa. Para salafus salaf sampai menjadikan bulan Syaban ini sebagai syahrul qurra, bulannya para qari, bulannya para pembaca-pembaca Al-Qur'an. Mereka menghidupkan Al-Qur'an di bulan Syaban sebelum datangnya bulan Ramadan. Istilah zaman sekarang mencuri start. Ya, kalau kita memulai start membiasakan puasanya dari sekarang, membiasakan qiraatul Qur'an dari sekarang, masuk Ramadan tinggal digasnya, tinggal ditambah. Kalau sekarang tiap hari bisa satu juz, insya Allah masuk Ramadan bisa 3 juz perharinya. Kalau sekarang sudah biasa puasa, ketika awal Ramadan gak perlu libur. Biasanya kalau di mana-mana, kalau tanggal 1 Ramadan, sekolah-sekolah libur, kantor-kantor masuknya agak siang. Ya, karena apa? Hari yang paling berat ketika memulai puasa. Namun ketika dimulai di bulan Syaban, maka ketika masuk bulan Ramadan, insya Allah akan jauh lebih mudah, akan lebih giat kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Wallahualam bishawab. Sampai di sini ya, khotbah iman. Sudah masuk waktu isya. Berapa menit lagi waktu isya? 4 menit lagi. Baik, saya sisakan waktu untuk soal jawab. Silakan. Ada yang bertanya? Iya. Seseorang, setiap orang sadar ya bakal mati. Namun banyak orang tidak sadar bahwa dia akan dihisab oleh Allah SWT. Orang kafir pun tahu dia bakal mati. Ya, tidak ada manusia merasa dia akan hidup abadi. Maka dia mengira kalau artinya bakal mati, mumpung saya belum mati, nikmati kehidupan sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada lagi kehidupan sesudah itu orientasinya orang kafir. Ya. Mumpung belum meninggal dunia, senang-senangkan dulu sekarang. Sebelum datangnya kematian. Mereka bukan tidak tahu bakal mati, tahu, mereka yakin mereka bakal mati. Namun mereka tidak tahu kalau setelah mati itu ada, itu awal kehidupan. Setelah kematian itulah awal kehidupan. Maka kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap kali mendengar seseorang ditimpa musibah meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enak diucapkan. Tapi apakah kita pahami? Apakah kita yakini?
Ada Fudail bin Iyad pernah bertanya kepada seseorang, "Pak, umurnya berapa?" Usia saya 60 tahun. Inna lillah. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, kata beliau, "Artinya, Pak, sejak dahulu, sejak 60 tahun yang lalu, kamu ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang hampir sampai waktunya. Sudah 60 tahun jalan menuju Allah. Sisa sedikit perjalanannya." Ketika diucapkan seperti itu, orang ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kata Imam Fudail, betapa banyak orang mengucapkan kalimat itu namun tidak tahu maknanya. Kalau kamu yakin bahwa kamu milik Allah, kamu yakin akan dimasukkan ke dalam kuburmu, akan dikembalikan kepada Allah, kamu yakin suatu saat kamu akan dibangkitkan dari kuburmu. Kamu yakin akan diseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanya terhadap semua amal yang telah kamu perbuat di kehidupan dunia. Kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu yakin seperti itu, maka siapkanlah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaanmu sebelum kamu ditanya. Maka orang itu mengatakan, "Ya Imam, saya sudah 60 tahun, apa yang harus saya lakukan?" Nasihat beliau mudah. Sisa usiamu isi dengan iman, dengan amal soleh, bertaubat kepada Allah SWT, perbaiki hidupmu, maka Allah akan mengantarkanmu kepada penutup yang baik, husnul khatimah. Namun kalau tidak, kamu masih menyanyiakan sisa hidupmu ini yang tersisa, maka Allah akan menghukummu terhadap yang terkait yang kemarin, yang sekarang, dan juga yang akan datang. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Ini ikhwatal iman, semoga sedikit tausiah ini bermanfaat untuk kita semuanya. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.